Solat sunat rawatib ini dia afdal pada waktu-waktu senggang dan afdal dilakukan di rumah berbanding daripada di masjid. Begitu juga dia tidak afdal dilakukan di tempat-tempat yang mana tempat perhentian, tempat orang berkumpul dalam keadaan sesak, tak digalakkan. Contoh semayang di shopping complex, contoh semayang di R&R, tak digalakkan. Sekiranya kita tahu ramai orang nak menggunakan tempat semayang tu, tak digalakkan kita buat qabliyah dan ba'diyah. Begitu juga dalam keadaan musafir, bila kita buat qasar, kita buat zuhur 2, asar 2, tiba-tiba kita pergi tambah pula buat ba'diyah dan qabliyah dan ba'diyah, sebenarnya tak digalakkan. Kenapa tak galakkan? Sebab kita dah buat ringkas kenapa kita pergi tambah lagi 2, qabliyah dan ba'diyah. Yang wajib pun disuruh ringkas, kenapa kita pergi tambah yang sunat pula? Jadi kita faham benda ini. Siapa yang mengaji, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, orang cerdik ni dia bukan orang yang mengetahui mana baik mana buruk, tetapi dia mengetahui yang mana baik dan mana yang lebih baik, yang mana buruk dan mana yang lebih buruk. Dia boleh tahu waktu itu apa yang lebih afdal. Jadi pada malam ni tuan-tuan, saya pun nak tengok-tengok, nak perhati. Saya ingatkan, saya rasa minggu lepas, bulan lepas kita cerita tentang solat sunat, betul tak? Kan cuma kita langkau terus tanpa kita baca satu-satu, betul? Sebelum masuk adab-adab tidur. Hari ni adab-adab tidur, kita masuk adab-adab tidur. Kita dah cerita tentang solat sunat witir. Solat sunat witir bagi mazhab Hanafi ianya wajib tapi tidak fardu. Dia beza wajib dan fardu dalam mazhab Hanafi. Jadi mereka tak tinggal, tak tinggal witir. Paling kurang sebelum tidur mereka akan buat solat witir ini. Ada solat witir Abu Bakar dan ada solat witir Umar. Ketika mana Nabi tanya, bilakah engkau melakukan witir wahai Abu Bakar? Abu Bakar kata, aku buat sebelum tidur. Tanya pula Umar, kau buat bila? Aku buat bangkit daripada tidur sebelum subuh. Habis solat malam, baru aku buat witir. Penutup solat malam aku. Nabi beritahu, solat witir Abu Bakar ini solat witir yang selamat, bagus. Tetapi solat witir Umar ini solat witir yang lebih afdal, lebih baik. Maksudnya bagi orang yang dia tahu dia susah nak bangun, takut solat malam terlepas, maka dia buat witir macam Abu Bakar sebelum daripada tidur, macam kita buat tarawih. Kan kita buat tarawih, habis sembahyang tarawih kita akan tambah dengan witir. Kalaulah malam itu ada qiyamulail, maka kita bangun qiyamulail tanpa kita ulang balik witir. Kan? Kita buat tarawih, kita buat witir, malam tu ada qiyamulail. Kita buatlah hajat, taubat dan sebagainya tanpa ulang balik witir. Sebab solat witir ini akhiri salatakum bil-laili witra. Jadikan solat malam penutup kamu itu adalah solat witir. Apa maksud solat malam penutup itu witir? Maksudnya kalau dah buat sampai yang ke rakaat yang ganjil. Sebab witir ni boleh buat tiga, sebahagian ulama' bagi kita buat satu. Satu boleh, tiga boleh, lima boleh, tujuh boleh. Maksudnya sampai dalam peringkat yang rakaat ganjil, maksudnya penutup. Tutup dah. Maka tak boleh kita nak ulang kali kedua. Contoh malam kita buat witir selepas tarawih, besok pagi ada qiyamulail, kita cuma bangun dan mendirikan solat malam yang lain-lain. Contoh solat malam hajat, solat malam kita buat tahajud, kita buat solat lain tanpa ulang balik witir. Dan saya pernah sebut juga antara bacaan yang digalakkan pada rakaat pertama, baca subhisma rabbikal a'la, dan rakaat kedua surah al-ya qul ya ayyuhal kafirun. Ini sabit daripada Nabi. Orang kita dia akan baca pada malam ke-15. Dia mula start malam ke-15, dia akan membaca ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Puasan tak? Kan tuan-tuan ikut, dia semayang ikut dan. Puasan kan? Kita semayang, dia akan baca inna anzalna. Yang lebih afdal ialah qul ya ayyuhal kafir. Orang kita baca inna anzalna sebab ayat itu sempena dengan 10 malam terakhir dengan harapan kita nak dapat solat, dah dapat malam Lailatul Qadar. Tetapi lebih afdal kalau boleh kita membaca qul ya ayyuhal kafirun. Okey?
Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat kedua dan rakaat ketiga boleh akhirkan dengan tiga-tiga surah. Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ataupun salah satu surah pun tak apa, iaitu surah Ikhlas sebagai contoh. Boleh, tak ada masalah. Ataupun tak boleh, Sabihis pun tak boleh, kuliah pun tak boleh, nak baca surah apa pun, silakan, tak ada masalah. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagi kita dalam Quran. Ha? Baik. Kemudian kita sebut juga selepas bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat witir. Digalakkan untuk kita membaca secara terang, jelas. Kalau imam, dia baca secara kuat. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Subbuhan Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikatu Warruh. Saya dah cerita ni kan? Tentang benda ni, lepas daripada sembahyang, Nabi baca secara jahar, ini tidak ada khilaf. Selepas daripada sembahyang, Nabi zikir secara kuat, memang ada khilaf. Kan kita ada pernah dengar, okey, ada orang baca zikir kuat, ada orang baca zikir perlahan. Kita dengar, kita pergi Masjidil Haram, tak baca zikir kuat, pelan. Kita duduk kat Malaysia, baca kuat. Di Nusantara, Mazhab Syafi'i banyak baca kuat. Tapi dalam bab solat witir, kebanyakan ulama' mengatakan inilah petunjuk Nabi. Nabi pusing belakang, Nabi akan baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subbuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikat Warruh. Secara jahar, kuat. Maksudnya, tuan-tuan pilah semayang, ada sebahagian masjid, kalau kadang Masjidil Haram pun kita boleh dengar Tok Imam, kadang-kadang kita boleh dengar Tok Imam, dia lafaz benda ni, kalau tak kuat pun kita boleh dengar jelas dia membacanya. Ha, Subhanal Malikil Quddus Subbuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikat Warruh. Barulah Ya Latifu Ya Kafi. Tuan-tuan nak buat bunyi lagu apa pun silakan. Baik, InsyaAllah. Baik, kita sambung dalam bab adab-adab tidur. Adab-adab tidur, muka surat 79. Adab-adab melaksanakan ketaatan. Nabi ni sampai bab tidur pun Nabi bagi petunjuk. Sampai bab tidur pun Nabi bagi petunjuk. Nabi nak beritahu Nabi manusia, innama ana bashar. Aku ini manusia dan aku cuma diberikan kelebihan, aku ini dapat wahyu. Tuan-tuan, Nabi tidur tak? Nabi tidur. Nabi pernah mengantuk tak? Nabi pernah mengantuk. Turun surah inna a'tayna, turun waktu Nabi tengah mengantuk. Ini cerita dalam riwayat tafsir. Nabi pernah tidur atas paha sahabat. Wahyu turun ketika Nabi tidur. Nabi kalau mimpi, maksudnya wahyu. Waktu Nabi tengah tidur atas Zaid bin Harithah, Nabi tidur, tiba-tiba datang wahyu Allah. Zaid ni rasa berat paha Nabi. Berat paha dia, dia rasa berat. Dia duduk bagi tumpang tidur. Bagi tumpang tidur rasa berat. Waktu itulah Nabi bangun, Nabi berpeluh dari Nabi. Nabi beritahu, aku tadi terima wahyu Allah. Maksudnya wahyu ini berat. Sangat berat yang diambil oleh Nabi SAW. Ha, Nabi ni tidur atas paha sahabat ni biasa. Ha, cuma kita ni jarang-jarang tidur atas paha. Ha? Khalid tidur atas paha. Jenazah duduk saja-saja kat masjid, orang tengok pelik. Kan? Tak pernah orang duk buat. Ada tak pernah saja-saja? Saja boring-boring duduk, cari kutu, tak ada lah. Tak ada. Kita jarang. Nabi tidur atas paha ni biasa. Ya, Nabi tidur atas paha Abu Bakar biasa. Nabi tidur atas paha Abu Bakar ni pak mertua. Pernah tidur atas paha pak mertua? Tak pernah kan? Kan dia jadi segar semacam. Tapi Nabi pernah. Benda ni biasa di kalangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apabila engkau hendak tidur maka hamparlah hamparanmu. Tuan-tuan tengok kitab ini, Imam Ghazali ini dia datangkan begitu ringkas tanpa dia datangkan riwayat-riwayat hadis. Dalam keadaan menghadap kiblat dan tidurlah dalam keadaan mengiringkan badan ke sebelah kanan seperti berbaring orang yang mati di liang lahat, dan ketahuilah bahwasanya tidur itu seumpama mati dan bangkit daripada tidur itu seumpama bangkit daripada kubur pada hari kiamat nanti. Siapa tahu barangkali rohmu dicabut oleh Allah SWT ketika engkau hendak tidur, engkau tidur pada suatu malam. Oleh kerana itu, bersedialah engkau untuk menemui Tuhanmu dengan engkau tidur dalam keadaan suci dan wasiatmu ada tersimpan di bawah bantalmu. Maksudnya, tidur ini satu urusan yang penting bagi Imam Ghazali. Dia bermula dengan kata hampar, letak hamparan. Tuan-tuan kalau baca sunnah-sunnah tidur.
Nabi akan membersihkan. Memang ada hadis Nabi suruh membersihkan tempat tidur. Dalam keadaan Nabi padang pasir, dalam keadaan binatang-binatang, Nabi cek dulu. Macam kita cek anak kita, kita cek atas katil, clear tak benda-benda, ada semut tak, bersihkan. Nabi ini sunnah. Kemudian Nabi akan menutup mana-mana bekas minuman. Ini dibincangkan oleh ulama. Nabi suruh kita tutup bekas minuman. Dan ada sebahagian riwayat kata Nabi akan meletakkan satu kayu. Kalau tak ada penutup, letak satu kayu, letak di tengah-tengah. Letak tengah-tengah ni. Ha? Macam kita ambil pen lah, kita letak tengah-tengah, tak ada penutup dah. Tuan-tuan duduk rumah tak pandai impian ni sampai penutup pun tak ada. Kan? Punya jatuh miskinnya dengan kenaikan harga minyak ni, sampai tuan-tuan tak boleh letak, beli nak beli balut tak ada. Letak pen. Letak-letak pen, adakah nampak macam logik? Macam tak logik kan? Tapi Nabi beritahu, semoga syaitan tidak kencing masuk dalam dia. Dan kata Imam Ibn Qayyim, berkemungkinan Nabi sebut syaitan tidak akan membuang najis di atas bekas minuman kita, ataupun sekiranya semut datang, dia tidak akan masuk, dia akan melintah-lintah sahaja. Itu pandangan dia. Tapi kita buat, tutup bekas-bekas minuman kita, tutup bekas-bekas makanan kita. Baik, kemudian Nabi akan hampar hamparan Nabi SAW dan menghadap ke arah kiblat tidur. Kita kiblat sana. Mayat tuan-tuan, dia kata macam mana kamu tengok orang mati duduk atas liang lahat. Dalam liang lahat ni tak sama macam kita letak jenazah waktu tengah orang ziarah. Betul tak? Tuan-tuan perasan? Waktu jenazah ni orang tengah ziarah, kita baringkan jenazah macam mana? Tuan-tuan pernah perasan tak? Kalau kiblat belah sini, jenazah nak tidur macam mana? Ha, kita mana nak tahu noh? Tiba-tiba orang rumah kita meninggal. Kita duduk kat masjid, kita duduk orang masjid tak main nak main ziarah ni. Kita nak tak macam mana? Ha. Okey, kiblat belah sini. Kaki mana kaki? Kaki jenazah. Kaki jenazah akan belah kiblat. Okey? Kaki jenazah belah kiblat. Kepala sana. Kan dia angkat sikit. Seumpama orang tidur, orang solat dalam keadaan tidur yang tak boleh bergerak apa-apa. Bila solat, ada bahagian solat yang tak boleh bergerak. Lalu kita letak saja kepala, ditinggikan menghadap ke arah kiblat. Macam itulah keadaan si mati. Ha? Cerita tentang mati ini, tuan-tuan akan tengok, dia agak menggerunkan. Menggerunkan kita. Kafa bil mauti wa'idha. Kata para ulama, cukuplah mati itu memberi tazkirah, memberi peringatan. Sebab itulah kalau ada orang meninggal, tuan-tuan, ada orang meninggal, contoh. Tiba-tiba tuan-tuan nampak ada ustaz mana dekat luar main ziarah sekali. Tuan-tuan kata, okey tuan-tuan hadiri ustaz, tolong bagi tazkirah sikit ustaz. Tak payah bagi tazkirah. Ada jenazah, tuan-tuan nampak ustaz Ashraf ada. Ustaz, tolong bagi tazkirah sikit sementara jenazah ada kat dalam ni. Ah, tak payah bagi tazkirah. Nabi ajak kita macam mana? Nabi ajak, tengok jenazah, iring sampai kubur, kemudian tengok sampai dekat bumi. Kafa bil mauti wa'idha. Cukup itu tazkirah. Itu cukup menggerunkan. Tapak kaki dah mula jatuh. Telinga dah mula tak boleh bergerak. Kan? Apa pun dia tak bawa. Sebelum dimandikan, dia dipakaikan pakaiannya. Kan? Dipakaikan. Dia tak pakai pakaian biasa. Letak bagi nampak sempurna. Kadang-kadang letak tutup kain. Orang letak kain. Apa, kain batik. Kain plekat. Tutup auratnya dengan sempurna. Kalaulah jenazah itu ada sedikit bau. Orang dulu-dulu dia letak kemenyan, kan? Bagi wangi. Kita hari ni nak pasang bakhur. Bakhur ni orang Arab yang pasang tu. Out pun tak ada masalah. Atas alasan nak tutup kaiban si mati. Tutup kaiban si mati. Apa lagi? Keadaan jenazah tengok dulu betul-betul. Jenazah akan lihat ke atas. Nabi sebut sahih Muslim, tutuplah matanya. Roh takkan keluar kot kaki. Bermaksud roh akan keluar kot atas. Bila tutup mata, sebahagian jenazah dia akan ternganga. Sakit tuan-tuan, nazak ni sakit. Sakaratul maut ni sakit. Sehingga ada sebahagiannya dia akan menggigit jari, lidah sendiri. Digigit lidah sendiri, kadang-kadang jenazah tu lidah dia sampai berdarah. Tuan-tuan kena perhati tengok betul-betul. Kadang-kadang dia gigit tu sampai berdarah, terkepit. Macam mana nak uruskan? Yang kita tengok ni, kita buka elok-elok. Kalau boleh tolak jildah ni masuk dalam, tolak sempurna bagi elok. Lap elok-elok. Jangan bagi ada darah. Dan kalau boleh tutup rahangnya, macam mana nak tutup? Ambillah kain, ikat. Ini bukan syarat. Ini bukan syarat wajib. Bila jenazah.
Tapi ini sebagai penghormatan kepada si mati. Kita nak jaga bagi sempurna, bagi orang masuk, orang tak bawa benda-benda pelik. Orang tak cerita benda-benda pelik. Orang kita ni tuan-tuan, dia geng mastika ramai. Dia cerita pelik ni lagi best nak cerita. Kan? Tutup. Sebab itulah si mati yang dalam keadaan mengaibkan. Bukan mengaibkan. Agak menakutkan. Jenazah yang agak mengerikan. Maka ada bab membincangkan tentang kita dilarang untuk bagi adik-beradik yang terdekat. Kalau kita tahu, adik-beradik terdekat tengok dia akan menangis teruk. Maka kita cuba tenangkan dia. Macam accident. Kalau boleh, jangan sebar dalam handphone. Jangan duk sebar dalam handphone. Ha? Sebab macam mana perasaan adik ahli keluarga dia tengok. Ini berdasarkan Jabir. Dia nak tengok ayahnya Abdullah bin Al-Haram yang mati di cincang. Nabi, waktu itu Nabi tak ada. Sahabat Nabi sekeliling tak bagi dia tengok. Sehingga dia minta izin Nabi. Nabi suruh sempurna elok dan Nabi bagi dia izin untuk tengok ayahnya kali terakhir. Sempurna elok-elok, tuan-tuan baring. Macam itulah orang si mati. Waktu tu belum mandi lagi. Kita boleh nampak dah beg duit kita, tak jadi milik kita dah. IC kita orang bawa pi balai. Kan? Kereta kita tak nampak air kereta. Rumah kita akan nampak, anak kita semua akan menjadi milik orang. Waktu tu tak ada seringgit pun tak masuk celah kain kafan. Letak seorang-seorang atas liang lahat, atas katil. Seorang-seorang. Orang datang seorang-seorang menceritakan tentang kita. Dulu kita cerita tentang orang, hari tu orang akan cerita tentang kita. Waktu tu lah baru nak angkat ke mandi, tempat mandi, betul tak? Bila nak angkat ke tempat mandi, orang-orang tertentu yang dipilih. Kalaulah kita ahli keluarga kita, kita yang tak berapa pandai contohnya, kita wakilkan ada orang ketua, tapi kita ikut sekali. Apa kenapa kita ikut sekali? Kita nak pastikan yang masuk menguruskan tu orang-orang yang kita faham, dia ni jenis tak cerita ke orang benda-benda buruk, satu. Nombor dua, kita nak tengok sempurna tak sempurna buat ke ayah kita. Paling kurang kita ada knowledge pengurusan jenazah sikit. Oh, belum lagi ni kadang-kadang tuan-tuan yang mengurus jenazah ni pakcik-pakcik yang mungkin senior, dia pun kadang terlupa. Biasalah manusia. Dia terlupa. Dia terlupa mungkin waktu sakaratul maut itu, tuan-tuan, bila sakarat, 300 tusukan pedang punya sakit. Jenazah bila direntak, kesedapan stop dengan kematian. Keenakan, kenikmatan, kekayaan, kemewahan dihabiskan dengan satu je yang dinamakan kematian. Bila diambil itu sakitnya, keluar najis melalui dubur kita. Nanti ketua tu dia akan ambil kerat kain putih, ambil kain kafan sikit, dia kata main sikit kerat, dia akan ambil, tangannya akan dimasukkan dekat bawah, angkat bawah kemaluan kita, di dubur kita, lalu dibersihkan. Tuan-tuan keluar, tuan-tuan nampak sendiri, nampak sendiri kesan najis sampai keluar najis. Ambil pula satu lagi kain, perut ditekan, teruk tekan, tekan perlahan-lahan, perlahan-lahan, sebab dia rasa macam dia hidup. Walaqad karramna bani Adam, anak Adam ni kita kena muliakan dia. Ha? Sebab itulah bukan senang-senang syarat nak ambil pembedahan organ, kan? Orang nak buat kajian bukan senang-senang, minta izin dengan waris, kemudian kalau surat daripada polis, polis kata kena siasat juga. Tuan-tuan, bukan polis saja-saja, polis pun tahu, dia pun tahu nak bedah badan manusia ni bukan seronok sangat. Tapi kalau benda perlu, kita korbankan benda itu. Memang sakit, dia sakit, tapi adakah dia sakit betul-betul sakit bila kena bedah kepala? Itu urusan dia dengan Tuhan. Alam dah berbeza. Ha? Lalu tekan, kemudian ambil darah. Ambil darah pula, ambil apa? Najis tu akan diproses sampai bersih, sebersih-bersihnya. Habis tu mandi. Mandi. Kalau yang ni, barulah kita diangkat masuk ke dalam liang, liang lahat. Oh, baca hadis tentang liang lahat. Barzakh. Kita hari ni hidup alam zahir. Alam zahir, nampak benda. Kita akan ada satu alam lagi, alam yub'athun, alam bangun, jumpa dengan Tuhan, alam bangkit di padang mahsyar. Yuhsyarun, alam duduk di padang mahsyar. Yub'athun, dibangkitkan. Bagaikan benih-benih tumbuh di padang. Kan, rumput. Pada harinya, orang Arab ni tuan-tuan, padang pasir kering, besok hujan. Besok tu tuan-tuan tengok akan tumbuh rumputnya banyak. Punya suburnya, macam itulah manusia akan yub'athun, keluar daripada kubur. Tuan-tuan, waktu tengah dibawa ni nak cerita masuk dalam liang lahat. Waktu nak masuk dalam liang lahat, kita akan diangkat. Betul? Lepas kafan, kita akan diangkat. Dalam hadis Sahih Bukhari ada sebut tentang bab yuqalu al-mayyit, qala al-mayyit lil janazah,
bil janazah, kepada orang yang menguruskan jenazah dia ni, qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Mayat akan menjerit, akan bagi tahu kepada orang yang mengiringinya jenazah. Kan, waktu mereka mengangkatnya fi a'naqihim, di atas bahu-bahu, waktu itu dia akan menjerit. Sebahagian ulama kata tak menjerit, dia akan berkata begitu kuat, qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Cepat bawa aku, cepat bawa aku masuk dalam liang lahat. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cepat bawa aku dalam liang lahat. Fa in kanat ghayra salihah, sekiranya yang diangkat itu bukan orang saleh, dia ada masalah dengan Tuhan, kita lah tuan-tuan, ada masalah dengan Tuhan. Qalat li ahliha, kita akan menjerit dan cakap dekat ahli keluarga kita yang sedang bawa kita. Ya wailaha aina yadhhabuna, celakalah kamu, kamu nak bawa aku pi mana? Bagi kita dah nampak kubur tu. Waktu itulah dimasukkan kita dalam liang lahat. Tuan-tuan, diceritakan liang lahat ni tak menjadi syarat 6 kaki 7 apa-apa, tak menjadi syarat. Jadi syarat sempurna, selagi mana tidak merendahkan martabat jenazah, selagi mana binatang buas tak boleh ganggu, maka orang dulu dia gali sampai 6 kaki. Sebahagian tempat tuan-tuan gali-gali dah ada ayam, tak payah dalam sangat. Tuan-tuan faham tak? Jadi kita letakkan jenazah, waktu itu jenazah tak sama macam letak tengah orang duk ziarah, betul tak? Tuan-tuan ikutlah, satu qirat dapat pahala. Mengiringi jenazah, mengangkat jenazah, satu qirat. Satu qirat. Apa maksud qirat? Nabi beritahu, kalau engkau tunggu sampai habis ke bumi dan engkau beredar, qiratan, dapat dua qirat. Apa maksud dua qirat? Pahala sebesar gunung. Satu qirat sebesar gunung. Dua qirat, dua gunung. Dan Nabi bila baca hadis tentang qirat ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi start baca hadis ini, Nabi bagi tahu kat kami tentang qirat, Nabi bagi tahu kat kami tentang penghormatan orang yang pergi. Tuan pernah mengaji hadis Nabi berdiri ketika jenazah Yahudi datang, betul tak? Kan, apatah lagi jenazah kaum muslimin, Nabi akan berdiri memberi penghormatan. Tuan nampak tu berdiri, apatah lagi salat jenazah. Sampailah masuk dalam liang lahat dan sampailah dikebumikan. Tuan baca hadis ni, kata Aisyah, lepas itu Nabi tidak pernah henti putus untuk baca doa yang mana ada empat benda tu. Selepas daripada innaka hamidum majid, lepas innaka hamidum majid, sebelum bagi salam Nabi tak putus, kata Aisyah. Sehinggalah Nabi wafat. Allahumma inni a'udzubika min adhabi jahannam wa a'udzubika min adhabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mihya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masih ad-dajjal. Empat benda ni. Yang pertama azab jahannam, Nabi minta, minta simpang azab jahannam. Empat benda. Kita tak boleh bahasa Arab lah, paling kurang kita ingatlah, ya Allah, dalam hatiku kita ingat, ya Allah, azab jahannam ni tolonglah, ya Allah, seberat-berat azab, jauhkanlah aku. Nombor dua, azab kubur, barzakh. Tentang saya sebut alam syahadah, alam zahir dan juga alam bangkit, tengah-tengah dipanggil barzakh. Apa barzakh? Barzakh bermaksud pemisah, dinding. Apa maksud dinding? Hari memisahkan antara hidup dan juga hari bangkit. Sebab itulah kita namakan sebagai alam kubur, barzakh. Alam kubur itu barzakh. Start daripada mati sampai alam kubur, sampailah nak bangkit semula, itu barzakh. Kalau orang mati 1400 tahun dulu, dia akan duduk, itu barzakh. Kalau dia ahli syurga, kata Uthman bin Affan, kalau dia ahli syurga, duduk dalam ni dah selamat dah. Kalau dia ahli neraka, dia duduk dalam ni, dia tak selamat dah. Walaupun belum timbang, berat lagi. Nah? Jadi bila masuk dalam liang lahat, kubur ni, manusia ini akan diletakkan, jenazah akan diletakkan bahunya sebelah kanan. Tuan-tuan perasan tak? Bahu sebelah kanan berada di atas lantai. Okey? Letak atas lantai dan kita akan menghadap ke sebelah kiblat. Maksudnya kepala sini, kaki sini. Betul tak? Ada. Kepala sini, laki, kaki sini. Menghadap ke arah kiblat. Inilah cara tidur yang disarankan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah. Tuan, bila cerita tentang mati, roh ni dicabut, dia nak menggambarkan, kalaulah Allah ambil roh kita tengah-tengah tidur, tuan-tuan, apakah perasaan kita waktu dia jaga-jaga? Macam mana? Jaga-jaga tu tak boleh bangun lah. Jaga-jaga tak boleh bangun dah. Orang tanya ustaz, ustaz, apa ustaz nak saat ustaz meninggal dunia? Oh, tak boleh jawab. Saat kita tengah Allah, malaikat maut datang, tuan-tuan, malaikat maut datang, dia datang, tuan-tuan, tak boleh lari habis.
dia tak ada datang, besok saya main lain lah. Tak ada. Dia kalau datang on time. Abdul Jalil Al-Qadri, Jalil Al-Qadri, riwayat yang hidup pada zaman Nabi Daud AS, cerita masyhur. Dia duduk dengan zaman Nabi Daud, dan dia hidup zaman Nabi Sulaiman. Kan Nabi Sulaiman ada i'jaz, ada mukjizat, boleh halau arahkan angin, pindah istana. Tuan pernah dengar kan i'jaz Nabi Sulaiman, mukjizat dia? Dia boleh arahkan angin untuk bawa orang pergi mana-mana tempat. Abdul Jalil, Jalil Al-Qadri ini dia duduk sebelah Nabi Sulaiman. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Lelaki ni muka datang, muka menakutkan dan muka nampak terkejut. Jalil Al-Qadri tanya, ya Nabi, wahai Sulaiman, siapakah lelaki ni? Nabi Sulaiman kata, itu malaikat maut. Lelaki ni kata, eh takut tengok dia. Kan, dia bila kadang-kadang ramai orang datang tengok, siapa lelaki ni? Ni malaikat maut, takut tengok dia. Tolong arahkan angin untuk bawa aku pergi jauh daripada kawasan ni. Aku tak boleh tengok dia. Dalam sebahagian riwayat mengatakan di India, dan Nabi Sulaiman pun arahkan angin. Mukjizat dia sampai ke India. Habis cerita, besok tu Nabi Sulaiman duduk dekat situ lagi, datang lagi laki yang sama. Semalam muka yang menakutkan, hari ni nampak muka relax sikit. Nabi Sulaiman tanya, wahai fulan, wahai malaikat maut, kenapa kemarin muka kau agak terkejut, hari ni nampak macam biasa-biasa? Dia jawab, aku terkejut sebab kemarin aku datang selepas subuh menemui engkau, aku nampak seorang lelaki, yang mana lelaki itu aku diarahkan oleh Tuhan untuk mencabut nyawanya di India selepas Zuhur. Tapi kenapa selepas subuh dia duduk kat sini lagi? Lalu lepas Zuhur itu aku pergi ke India dan aku jumpa lelaki itu, dan aku laksanakan tanggungjawab aku mencabut nyawanya kemarin. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتْ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتْ. Kita tak tahu di mana dia mati. Tafsir Ibn Quraish Shihab kata, kalaulah kita, Allah kata kita meninggal, contohlah kita program di Johor kan sekali, kalau Allah tentukan saya ataupun saya tak ada Abang Syamsul lah meninggal di Johor, no? Meninggal di Johor, orang akan jemput Abang Syamsul pergi ceramah kat Johor. Betul tak? Tuan-tuan, kalaulah ada orang kan jemput kita, Allah kata kita akan meninggal di Bangi Sentral, contohlah kan. Ada saja orang rumah kita, abang nak cari jubah kat Bangi Sentral, kita pun ikut pergi kat Bangi Sentral meninggal. Kita akan menuju ke tempat mana yang mana Allah tentukan di mana kita akan meninggal. Kita sendiri akan menuju. Beli tiket bah, susah payah, rupanya kat situ rumahnya. Ha? Ini ketentuan Tuhan. Sampai di situ tuan-tuan, maka kata Imam Al-Ghazali, hendaklah engkau tidur di dalam keadaan bertaubat kepada Allah daripada segala dosa dan meminta ampun daripada segala kesalahan, dan dalam keadaan engkau berazam bahawa engkau tidak akan mengulangi selagi sebarang maksiat yang pernah engkau kerjakan, dan berazamlah untuk membuat kebaikan kepada seluruh orang Islam jika Allah membangkitkan engkau pada esok pagi. Maksudnya kena ada azam. Dia ajar kita nak tidur, taubat, istighfar kepada Allah. Tidur, istighfar kepada Allah. Okey. Dia dah ajak dah macam mana Nabi. Okey, teruskanlah. Hendaklah engkau ingat bahawasanya pada suatu masa nanti jasadmu akan terbujur sejuk di liang lahat. Engkau akan tinggal di sana bersendirian. Tiada siapa yang mahu bersamamu kecuali hanya amalanmu, dan tiada yang berfaedah di kala itu kecuali hanya usahamu. Dan tiada yang bermanfaat, dan janganlah engkau merangsang nafsumu untuk tidur lebih awal dengan mempersiapkan hamparan yang empuk-empuk, kerana tidur adalah mengosongkan bagi makna kehidupanmu. Kecuali apabila engkau melihat bahawa jagamu itu merosak akan agamamu, maka ketika itu tidurmu adalah lebih selamat bagi agamamu. Dan ketahuilah bahawasanya siang dan malam itu hanya 24 sahaja jam sahaja, maka janganlah engkau tidur pada waktu siang atau malam lebih daripada 8 jam. Kerana jikalau engkau berumur 60 tahun, maka memadailah engkau telah mensia-siakan daripada umurmu itu sebanyak 20 tahun, iaitu sepertiga daripada umurmu. Maksudnya, kalau siapa satu hari tidur 8 jam, Imam Ghazali duk kira dah, kalau dia hidup 60 tahun, dia 20 tahun dah habis. Satu pertiga hidupnya dah habis untuk tidur. Ha? Maksudnya, ni kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Baik, sebelum engkau tidur, hendaklah engkau persiapkan miswakmu, alat siwak, serbeti, berus gigi dan seumpamanya.
Dan hendaklah engkau siapkan air untuk engkau bersuci, dan berazamlah ketika hendak tidur itu engkau bangkit di tengah malam, dan sekurang-kurangnya di akhir malam sebelum waktu subuh, kerana dua rakaat di tengah malam itu merupakan satu perbendaharaan daripada perbendaharaan kebaikan. Maka hendaklah engkau memperbanyakkan perbendaharaanmu itu untuk menghadapi kefakiranmu, dan harta benda ini sedikit pun tidak akan berguna bagimu apabila engkau telah mati. Dan bacalah olehmu ketika hendak tidur. Okay, doa yang panjang. Saya pun tahu tuan-tuan, tuan-tuan baca pun tak boleh hafal ni kita ni. Kita baca doa kadang-kadang ada ingat ada tak ingat. Ada dua. Allahumma bismika. Ada sebahagian baca ahya wa amutu. Betul tak? Okay, Allahumma bismika ahya wa amut. Okay, riwayat yang lebih tepat, Allahumma bismika amutu wa ahya. Allah yang menidurkan, mematikan dan menghidupkan. Ya? Bolehlah dua-dua, tak ada masalah. Tapi yang lebih kuat, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ha? Kita selalu baca ahya wa amut. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dua-dua pun boleh. Ha? Tidur dulu, kemudian bangkitkan, kemudian. Ataupun bangkit, jaga. Kemudian dia juga yang menidurkan, mematikan. Dua-dua pun boleh. Tak ada masalah. Baik, ringkas tak doa tu? Ringkas. Nabi ajak juga tentang orang yang mana dia dalam keadaan dia kena ingat. Kalaulah orang yang jenis ada masalah. Oh, masalah ni maksudnya masalah. Dia kata, ustaz saya ni tak tahulah, jin banyak ada ikut saya. Kan? Kadang bukan jin ikut dia pun kan. Tapi tak tahulah, dia rasa saya tak senang. Okey, paling kurang lah. Paling kurang dia baca ayat kursi. Dia baca muawizatan. Apa muawizatan? Qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. Kemudian dia tiup. Ini kata Aisyah, Nabi tiup di tangan. Nabi sapu muka Nabi semua, seluruh anggota tubuh badan kecuali alat kemaluan dan bawah tapak kaki. Sapu semua. Sapu semua. Soalan tuan tidak baca, sapu semua. Ayat kursi, muawizatan. Qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. Sapu semua kecuali alat kemaluan dan tapak kaki. Dan itulah keadaannya bila mana anda bermimpi, mimpi-mimpi benda pelik. Mimpi-mimpi seram. Ha? Mimpi seram ni macam-macam lah. Kena tahan roblox pun seram juga kan? Kan? Mimpi-mimpi seram. Menakutkan, bangun-bangun. Apa Nabi ajar? Berapa kali ludah? 3 kali ludah sebelah kiri. Ludah yang sikit tu lah. Kan? Ludah sikit bukan tarik geram. Ludah sikit-sikit je. Baca ayat kursi, baca doa ayat dua ayat Quran tadi tu, kemudian sapu seperti biasa dan tidur seperti biasa, dan menghadaplah ke arah kiblat seperti mana bahu anda sebelah kanan. Okey, contohlah tuan-tuan punya rumah ni memang rumah tak boleh naik ejah dah kata. Tak boleh naik ejah dah kata. Ustaz, kami duduk taman dan impian kok mana kami nak kona ustaz. Okey. Baik, janganlah sampai menyiksa diri. Janganlah sampai menyiksa diri. Tuan-tuan pun pulun lah macam mana pun. Nak letak sampai katil duduk tengah-tengah. Tepi-tepi. Nak bagi kiblat juga menghadap. Ini sunat. Kalau kita duduk kat tempat-tempat lapang, duduk dalam masjid, ini adab-adab je. Kita ikutlah soal tidur macam ni. Tapi kalau dalam keadaan rumah, kalau kita boleh buat, rumah kita besar, boleh ejas, ejas lah. Tapi tak boleh ejas. Ustaz, tak boleh ustaz. Kami tak boleh. Rumah kami memang... takkan letak katil macam ni ustaz, tak boleh. Tak boleh, tak apalah. Tak payahlah bersungguh sangat sebab dia adalah sunat. Ini diceritakan dekat bawah ni tentang baca surah, ditambah surah Al-Ikhlas. Dan sebelum tidur diberitahu kepada kita tentang kelebihan membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Baca surah Al-Mulk. Apabila engkau bangun dari tidur, maka kerjakanlah seperti apa yang telah disebutkan sebelum ini, dan kekali olehmu mengikut tertib amalan yang telah disebutkan ini sehingga sampai ke akhir hayatmu. Dan apabila engkau merasa payah untuk mengekali tertib amalan-amalan ini, maka bersabarlah. Engkau seperti sabarnya orang yang sakit menelan ubat yang pahit kerana mengharapkan sembuh. Dan renungkanlah betapa pendeknya umurmu walaupun engkau terpaksa hidup di dalam keadaan susah selama 100 tahun. Maka itu adalah masa yang singkat bila dibandingkan dengan kehidupanmu yang kekal abadi di negeri akhirat kelak. Dan engkau fikirkan
betapa engkau boleh bersabar di dunia ini menahan derita dan kesusahan serta kehilangan kehinaan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kerana hanya menghendaki kerehatan 20 tahun misalnya. Maka betapa engkau tidak sabar menahan sedikit kesusahan yang akan menghasilkan kebahagiaan yang abadi yang tiada usahanya. Kesudahannya itu. Saya perhabisnya. Dan janganlah engkau mempanjangkan angan-anganmu, nanti engkau akan merasa malas daripada berbuat ibadat. Bahkan hendaklah engkau fikirkan bahawa kematianmu itu sangat dekat sekali kepadamu. Dan katakanlah di dalam hatimu, bersabarlah engkau hari ini, mungkin engkau akan mati pada malam nanti. Dan bersabarlah malam ini, mungkin engkau akan mati pada besok pagi. Kerana mati tidak datang pada masa yang tertentu dan dalam keadaan yang tertentu dan ataupun pada umur-umur yang tertentu. Ha, tuan-tuan, ulama' sebut yang mematikan manusia ini Allah. Nombor dua, makhluk. Apakah makhluk yang membunuh manusia, yang mematikan manusia? Tak ada makhluk yang boleh membunuh manusia selain Allah. Tapi ada makhluk yang membunuh manusia, yang disebut dalam Quran. Api tak boleh bunuh manusia. Nabi Ibrahim AS tak mati dengan api. Pisau, Nabi Ismail tak mati dengan pisau. Okey? Allah boleh matikan, Allah boleh membunuh, Allah boleh menghidupkan. Tetapi kalau kata nama makhluk yang boleh mematikan, makhluk itu namanya masa, kata para ulama. Masa. Allah ciptakan masa sehingga sampai satu masa orang itu sakit tak sakit, kena tikam tak kena tikam, kena tembak tak kena tembak, accident tak accident, kalau nak mati mati. Tengah tidur boleh, tengah dengar ceramah boleh, tengah bila-bila mati. Masa. Yang matikan kita adalah masa. Kematian pasti akan datang. Oleh itu bersiap-siap untuk menghadapinya adalah satu kepastian pula. Dan bersiap-siap untuk menghadapinya adalah lebih utama daripada bersiap-siap untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Bukankah engkau memang sudah mengetahui bahawa engkau tidak akan lama hidup di dunia ini? Barangkali umurmu hanya tinggal satu hari atau hanya sekali bernafas lagi. Kata Imam Syafi'i, ketika manusia sedang berkejar-kejar dengan dunia, dia terlupa. Dia sedang berkejar-kejar dengan dunia, memilih pakaian-pakaian yang cantik. Dia terlupa, mungkin ketika itu kain kafannya sedang ditenun di negara-negara luar. Maksudnya kain kafannya ditenun. Kita contohlah kain kafan kita main pada mana? Pada India contoh. Ke pada China? China lah kain kafan kita. Kita tak tahu, mungkin kain kafan kita sedang ditenun, kata Imam Syafi'i. Sekarang kita tak nampak lah, kita dah pilih baju. Tapi kain kafan sedang ditenun. Begitulah hendaklah engkau menasihati dirimu setiap hari, kerana jikalau engkau tidak mengandaikan mati itu dekat kepadamu, bahkan mentakdirkan bahawa mungkin engkau akan hidup 50 tahun lagi, lalu engkau mahu menyuruh dirimu berbuat taat, sudah pasti dirimu tidak akan patuh kepadamu dan pasti akan menolak nasihatmu dan merasa berat untuk mengerjakan ketaatan. Maka paksakanlah dirimu untuk mengerjakan ketaatan, nescaya engkau akan bergembira satu hari ketika engkau mati nanti dengan kegembiraan yang tidak ada kesudahannya. Tetapi jika engkau suka menangguhkannya, ketaatan, dan tidak mengambil berat dalam masalah ini, pasti engkau akan menyesal kerana kematian akan datang menemuimu pada masa yang tidak disangka-sangka. Ketika itu engkau pasti akan menyesal dengan penyesalan yang tidak ada kesudahannya. Hendaklah engkau selalu mengingati satu pepatah Arab, wa inda sibah yuhmadul qawmul yisra, yuhmadul qawmul sara, dan di waktu pagi akan dipuji kumpulan yang telah berjaya berjalan pada malamnya. Dan apabila engkau sudah mati, barulah apa yang telah sebutan aku sebutkan ini menjadi satu kenyataan. Firman Allah, wala ta'lamunna naba'ahu, wala ta'lamunna naba'ahu ya ba'da hin. Apa maksud dia? Dan selagi akan kamu ketahui kebenaran apa yang dikhabarkan kepadamu pada satu masa kelak. Surah Sad ayat 88. Tuan-tuan, hari ini malam ni bila dia cerita tentang mati, tidur dia cerita tentang mati banyak. Cerita tentang mati banyak. Imam Ghazali banyak cerita tentang mati, seolah-olah macam tidur ini matilah. Tidur ni macam mati. Mati ni benda yang menakutkan. Dia penentu manusia. Manusia itu baik tak baik, dia start daripada mati. Jadi paling baik adalah saat kematian. Bagaimana kita menghadapi saat kematian? Sebab itulah, apa yang kita nak sewaktu kita ini, saya tanya saya diri, saya diri sendiri dan tanya kita semua. Tuan-tuan nak apa waktu saat mati? Waktu malaikat mau datang. Dalam akaun nak ada berapa ribu? Dalam peti ais nak makanan apa ada? Tu soalan yang kita kena tanya. Ketika malaikat mau datang, apa yang kita nak ada dekat kita?
Pasti jawapannya, kita tak nak apa-apa sebab satu pun benda tu tak boleh bawa balik bertemu dengan Allah. Satu pun tak boleh bawa balik. Dan tak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Yang memberi manfaat hanyalah amal kita. Itulah saat mati, bila mana mati seorang manusia, adakah kita akan mati seperti orang saleh mati? Ibn Abbas radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia baca ayat yang menakutkan. Ayat surah Al-Fajr Nabi baca. Tuan-tuan pernah dengar? Saya pernah baca. Bagi dengar kan? Syekh mana baca surah Al-Fajr? Wal-Fajr walayalin ashr wasyafa'i walwatr wal-layli idha yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil imad. Tuan-tuan dengar ayat tu? Nakutkan. Ayat ini dibaca, ayat ini menakutkan. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Takut Abu Bakar dengar ayat ni, tuan-tuan. Abu Bakar menangis teruk. Aisyah kata, ayah aku ni jangan bagi jadi imam, bagi jadi imam dia akan menangis. Kalau semayang sebelah dia akan rasa bergetar. Dia menangis begitu teruk. Tapi surah Al-Fajr, tuan-tuan kalau perasan, surah Al-Fajr dia semuka penuh dan ada sebelah sini sikit. Betul tak? Ayat yang sebelah sini kita rajin hafal. Ramai orang hafal. Biasa orang dengar. Mula dengan ancaman, tiba-tiba tukar tune ayat terakhir surah Al-Fajr begitu menggembirakan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembali kepada Tuhanmu. Rabbiki radiyatan, redha meredhai. Allah redha akan mereka dan mereka redha. Allah ambil ni, Allah nak ambil time ni, tak apalah, redha. Sahabat Nabi, bila kita sebut Nabi, kita akan selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sebut sahabat Nabi, sebagai ulama menyarankan kita menyambut di belakangnya radhiyallahu an. Kita sebut Abu Bakar, di belakangnya radhiyallahu an. Apa maksud radhiyallahu an? Redha ini bermaksud Allah redha nak ambil nyawa mereka dan mereka redha. Ya Allah, kau nak ambil nyawa sekarang, aku redha. Lani pun tak apa dah. Dan tak sabar nak jumpa Allah. Ayat ni dibaca, Nabi baca agak menakutkan pada permulaan, penghujungnya Nabi menggerunkan. Nabi baca dengan berita gembira. Abu Bakar tersenyum. Nabi kata, wahai Abu Bakar, jangan engkau takut, ayat ini akan didengarkan kepada engkau saat kematian engkau. Ayat dia, ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Nabi bagi syarat, Abu Bakar mati dalam keadaan baik. Abu Bakar akan dengar lepas dia meninggal. Dia seorang meninggal. Dan ayat ini menjadi inspirasi kepada Ibn Abbas radhiyallahu an, sahabat Nabi yang suka tafsir Quran. Dia dengar ayat ni, dia teringin. Teringin ayat ni, aku pun nak dengar. Aku nak dengar bila aku mati macam Abu Bakar dengar. Tapi tuan-tuan, Allah jadikan Ibn Abbas ini meninggal di Taif. Dan peristiwa ini, peristiwa yang masyhur dalam tafsir Qurtubi. Ulama bincang tentang kesahihan. Kebanyakan ulama mensahihkan kisah ini. Bila mana Ibn Abbas dikebumikan. Bila dikebumikan, bukan setakat dia yang dengar. Para sahabat yang ada sekeliling majlis pengebumian Ibnu Abbas, mereka mendengar satu bacaan yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mereka dengar dan mereka tengok kiri kanan, tak ada siapa pun namanya manusia yang sedang baca. Bacaan itu mungkin diperdengarkan oleh para malaikat. Ini karamah Ibnu Abbas. Belum pergi lagi, baru masuk kubur, orang dah nampak kemuliaan. Nampak? Ha? Kita jaranglah, jaranglah. Cuma kita duk tengok dalam cerita Tok Adi, ya, tanah kubur tu kan, dia mati nampak baik yang tu lah kan. Taklah semua macam tu. Tapi inilah hakikat yang berlaku kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Matinya baik. Eh? Jadi bila kita sebut tentang mati, macam manalah kita nak menangguh? Sebab satu hari, satu cerita tentang tidur ini semua cerita tentang mati. Dia tak cerita apa. Dia cerita sikit dah, baca apa, tidur macam mana, hampak dengan begitu baik, bersihkan tempat tidur kan. Dia ajar kita baca surah Al-Mulk,
Dia ajar kita baca surah Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu bin nas, Qul ya ayyuhal kafirun, sapu dekat badan. Kelas. Yang lain semua dia kupas tentang persediaan menghadapi mati kecil, iaitu namanya tidur. Semoga Allah jadikan tidur kita ini mendapat keberkatan. Para ulama dia bahagikan malam, dia kena tidur para ulama, tuan-tuan. Ulama ni dia pun mengaji dia macam nak gila. Orang kata macam nak gila lah, orang kata. Macam nak gila. Dia bahagi malam kepada tiga. Yang pertama tidur. Dia kena tidur. Imam Bukhari yang banyak guru pun jalan beribu persegi kaki keluasan pun dia akan tidur. Nombor dua, saharal layali untuk ilmu, berjaga malam untuk ilmu. Nombor tiga untuk istighfar. Dia bagi tiga. Jadi tidur kena ada. Sebab hari ni ramai yang tak tidur. Susah nak tidur. Susah nak tidur. Dia main Facebook. Jadi susah nak tidur. Nak log out pun lambat. Sampai kena suruh tidur. Nabi tidak akan berbual-bual lepas isyak. Itu memang susah kita nak buat. Nabi tidak akan berbual-bual selepas isyak. Tuan-tuan boleh baca hadis Bukhari, bab Nabi tak berbual-bual lepas isyak. Kerana Nabi bangun malam, nak bangun malam. Siangnya mereka bagaikan singa, malamnya bagaikan rahib. Seorang yang sangat penakut. Apa penakut dengan siapa? Penakut dengan tu Tuhan. Jadi malam ni kita cubalah bila-bila pun susun atur tidur dengan baik. Allahu a'lam. Tuan-tuan ada apa nak tanya? Satu dua soalan. Bismillah. Ada apa-apa? Ada apa? Kita ada apa-apa? Dah. Pak tidur. Okey. Yang mati orang bunuh diri tu sama. Mati orang bunuh diri. Sama juga. Keadaan dia sama juga. Keadaan dia sama macam mana? Di kebumi kan sama macam ni dengan orang biasa. Takwil kan. Sebab itulah mati ni tuan-tuan, Nabi ajak kita takwil. Apa maksud takwil? Takwil ni mengubah maksud. Mengubah maksud apa? Kita cuba melihat. Mungkin. Ha? Saya ada di Penang waktu tu. Ya. Ha, waktu jenazah dia orang semayang lepas main Jumaat. Tuan-tuan, siapa sangka nak jumpa hari Jumaat dan masjid penuh orang mendirikan solat jenazah. Sebab itu kita nak takwil. Takwil ni maksudnya, ini yang dia orang bawa cerita. Dalam keadaan manusia yang cerita macam-macam dengan kematian bunuh diri orang datang. Tuan-tuan maklum, siapa yang tak pernah baca hadis sahih Muslim tentang mati bunuh diri ni, tak boleh. Semua orang tahu. Tapi dalam keadaan si mati, dalam keadaan kesedihan, tuan-tuan kena ingat kematian adalah satu ujian paling besar dalam hidup manusia. Terutama kematian orang yang terdekat dengan kita. Dalam keadaan macam tu, tuan-tuan nak baca lagi hadis tu ke? Kalau ada isteri dia kat sebelah, kalau ada anak dia kat sebelah, kalau ada ayah dia. Agama ni bukan ajak untuk fiqah saja. Agama ni ajak juga untuk kita ni jaga sikit adab dia. Ada adab. Jadi bila saat kematian, orang bawa jenazah almarhum. Saya sebut almarhum sebab kita takwil dengan baik. Dia orang semayang. Dia orang baik. Orang Lahak Yui. Kan? Orang Penang. Kampung pak betul saya. Kenai. Orang kenai. Orang ni kenali orang baik. Kan? Jadi bila dia dalam keadaan macam tu, orang buat takwilan. Takwilan ni maksudnya, dia dah berdiri. Kemudian dia tak mau terjun. Tapi dia terpijak slipper. Dia jatuh. Dia tak slipper. Orang takwil macam tu. Ini cara agama kita. Macam kita tengok orang meninggal dunia dalam keadaan buruk. Apa kita kata? Orang meninggal dunia dalam keadaan buruk. Apa kita kata? Baik. Bi'arqil jabin. Peluh. Peluh di atas dahi tanda mati baik. Kan? Ada sebahagian orang dalam keadaan tengah sejuk-sejuk dia meninggal dunia. Aircon. Peluh. Tanda mati baik. Kita sangka baik betul tak? Dia meninggal tengah padang. Tiba-tiba tak peluh. Tengah panas. Tiba-tiba tak peluh. Adakah kita nak kata, payahlah kawan ni nampak gaya macam tak nampak harapan. Nampak. Apa takwilan kita? Orang mati sedang mencuri kabel pun ulama suruh jaga mulut kita. Minta maaf lah tuan-tuan. Ada dulu kes mati curi kabel. Tengah. Dia makpek. Dia pergi curi kabel. Kena pump. Mati time tu. Kan? Jadi pernah di Penang. Ni kawan ni dia bila dikebumikan jenazah. Orang di Penang masjid dekat Dobi. Bukan Dobi Gat. Dekat Jalan Perak ni. Dia akan tanya. Apa kita kata pada jenazah ini? Baik. Apa kita kata pada jenazah ini baik, kan?
macam mana seorang mamu ni kata, ni baik abah dah dia ni. Dia bising tu kat belakang. Kami dah kata, janganlah pergi tanya. Mungkin ada orang yang geram kan kat dia. Tapi nak sebutnya, sangka baik habis. Khalas. Kita faham membunuh diri itu hukumnya haram. Mensabitkan orang itu membunuh diri dengan jelas itu, barulah kita boleh buat keputusan. Dan nak menentukan tanah kuburnya, cara pengurusan jenazahnya, bukan senang-senang orang biasa boleh buat hukum. Dia bukan boleh orang Facebook yang kata, patut tak boleh mandi kat sini ni, tak boleh semayangkan, tak boleh dikebumikan tanah perkuburan orang Islam. Betul? Betul? Memang fiqah dah bincang lama dah bab ni. Dan punya kes ni, bunuh diri tuan-tuan, bukan satu kes ni, banyak kes, ratus kes setiap tahun. Melibatkan orang Islam, ramai. Yang jadi isunya ialah surat tu. Kita yang orang Islam lah kena alert, yang hidup. Kafa bil mauti wa iza, mati ini memberi peringatan bagi kita yang hidup. Memberi peringatan untuk kita untuk ingat sama. Mungkin ada benda-benda yang kita buat yang begitu orang tertekan. Tuan-tuan tahu tak kebangkitan Tunisia, jatuhnya El Baradei. El Baradei ke Ali mana Baradei mana? Perdana Menteri dia dulu. Bermula dengan seorang lelaki yang bangun berdiri membakar dirinya. Sehinggalah jatuhlah Perdana Menteri itu. Tu dulu. Waktu Arab Spring tu. Sejarah dia bakar diri. Tu pun kita tak setuju. Bunuh bakar diri, ulama tak setuju. Tetapi macam kita ni, dia ambil iktibar untuk yang hidup. Ada benda yang kita buat mungkin tak kena. Ada benda yang kita cakap saja tapi mungkin tak kena. Untuk game kita. Jadi bila dia meninggal, takwil dia ni jatuh sekian. Dan yang mengangkat, tuan-tuan, yang mengangkat, yang menyempurnakan waktu itu, saya sebutlah, berlakulah di antara sama-sama mereka ini ahli-ahli politik di kawasan Pulau Pinang ni. Waktu tu dengan kes berlaku macam ni, macam mana nak selesai? Jemaah ni, dia ni juga dalam masa yang sama, dia juga, saya sebut nama politik ni, kuat PAS juga. Dalam masa yang sama, dia juga frust dengan PAS juga. Tuan-tuan, yang mengangkat jemaah masjid, yang kenal dia, yang kawan dengan dia. Waktu tu tutup cerita ni, angkat, takwil kawan ni, mungkin dia jatuh dan sebagainya, tak mau cerita apa. Yang orang PAS ke, yang orang tak PAS ke, waktu tu angkat dan bawa pergi, uruskan jenazah dengan baik dan solat jenazah ke atasnya. Khalas. Sangka baik, semoga Allah mengampunkan dosanya. Itu je. Ha? Kita kena pandai adjust. Ha? Supaya benda ni, sebab kita tak tahu nak mati kat mana. Dulu orang tanya, dulu meninggal di Bukit Jalil. 8:30 lah. 8 di Bukit Jalil. Meninggal mengambil dadah berlebihan. Saat lepas MH370, konsert besar-besaran, konsert hyper bass punya tu. Apa tu lah, muzik yang betul-betul ni tuan. Dalam keadaan MH370, muzik konsert dijalankan, dadah berlebihan. Dan ada sebahagian yang meninggal itu seorang wanita, salah seorangnya memakai tudung. Ada 2-3 orang Islam. Tuan-tuan pergi di hospital, begitu sedih lah, bapak dia pakai kepiah, adik-beradik semua pakai tudung elok, sedih, malu. Malu, wartawan pun pakat nak tanya, orang nampak mati buruk. Orang nampak mati buruk, wartawan pun telefon kita, Ustaz Ashraf macam mana keadaan dia? Adakah dia mati dalam keadaan begini, kita nak kata mati buruk? Saya kata, no, tak boleh kata macam tu kat dia. Allah bagi kat kita satu benda. Allah bagi kematian orang itu memberi peringatan untuk kita. Allah tunjuk kat kita, you barsisha pun, yang lebih alim daripada you pun boleh mati kufur. Orang yang bunuh 99 pun boleh mati dalam keadaan baik. Allah nak bagi warning untuk kita. Jadi saya kata, saya tak mau komen. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa si mati. Saya tetap mengatakan benda yang dilakukan itu haram. Mengambil alkohol dan juga dadah berlebihan itu haram. Tetapi bagaimana saat kematian dia, dia menempuh itu, serahkan kepada Allah SWT. Allah lebih mengetahui. Sebab itu Nabi larang Usamah, bila mana Usamah pergi tikam seorang lelaki yang dalam peperangan. Bila mana lelaki ini nak bunuh Usamah, perang ni perang. Tiba-tiba waktu tu lelaki ini terjatuh ke senjata, Usamah pergi kejar lelaki ini. Lelaki ini tak boleh nak elak dah, lelaki ini pun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak selamat diri dia. Usamah kata, dia ini tipu ni, dia ini mengucap main-main. Dia pergi tikam dan benda ini didengari oleh sahabat. Sahabat tanya Nabi. Nabi ni tuan-tuan, Nabi bangun berdiri, wahmarrat aynahu, mata Nabi merah. Nabi marah kepada Usamah. Usamah,
apakah hak kamu ke atas hati dia? Ya Nabi, kamu boleh takabur ke hati dia. Kamu tahu dah hati dia, mungkin dia mengucap la ilaha illallah, betul-betul mencintai Allah dan Rasul. Padahal Usamah tu, Usamah tuan-tuan, dia buat silap pun sahabat Nabi, anak buah Nabi, anak kepada Zaid. Anak kepada Zaid ni. Tapi inilah hakikatnya kita ni, kita takut, saya pun takut, takut mati, takut kita. Tengoklah kita, wallahu alam. Cukup kok noh. Cukup kan, insyaAllah. Semoga Allah mengampunkan dosa kita. Dalam masa sama tuan-tuan, benda ni tuan-tuan kena sebutlah. Ha? Tentang kepada anak-anak kita, tentang kekuatan fizikal, mental. Janganlah sampai membunuh diri, kena cakap benda ni. Tapi dalam masa yang sama, kita yang beringat yang hidup ni, saya rasa sebenarnya benda itu tak menjadi satu kepelikan untuk dibincangkan. Dalam parlimen pun tak ada masalah isu itu dibincangkan. Untuk kita sama-sama fikir, ambil aktibar apa yang kita buat. Mungkin ada sebahagian orang menganggap penderitaan baginya tak mampu ditanggung lagi. Ha, sama-samalah. Ha, pemimpin dengan cara pemimpin, rakyat dengan cara rakyat. Ya, sama-sama fikir ambil iktibar. Jangan kita lepaskan isu tu begitu saja. Sebab dia menunjukkan secara jelas kepada kita apa yang berlaku pada hari ini. Mungkin kita tak rasa. Bagi orang susah dia rasa mungkin. Ha? Bagi orang susah dia rasa. Kita mungkin tak rasa. Ha? Saya pun saya rasa waktu ekonomi tengah okey, saya rasa tengah okey dalam setahun dua tahun tapi Sabah tak sangka rupanya masih lagi dalam keadaan memang sebab itu hidup. Kami tukar agama kerana agama Islam ini tidak memberi apa-apa. Kami mau makan ustaz. Kami bukan nak dengar ceramah. Kami mau makan. Ustaz ada buat makan. Kita yang guru Islam ni tak buat makanan. Jenuh pekat pergi beli tepung buat roti canai. Kami nak makan, kami bukan mau dengar ceramah. Kami mau hidup. Bukan mau belajar sembahyang, mau hidup. Ini di mana? Di Malaysia, di Pitas. Salah sebuah daerah yang paling miskin dalam Sabah dan negeri Sabah, negeri yang paling miskin. Ini jadi kita kena faham, mungkin ada orang yang susah, ada orang yang menghadapi kesukaran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.